Selamat sore teman-teman, jumpa lagi di Selasa sore ini. Saya barusan ada acara di kantor Kabupaten Wonosari dan ini mau balik ke Jogja. Pulangnya saya mau mencoba menjelajahi jalur ke Jogja lewat area wisata Ngelanggeran. Oke, selamat menikmati. Kita tadi masuk lewat pertigaan Sambibitu ya. Ini masuk ke desa namanya Desa Plumbungan kalau nggak salah. Jalannya menanjak. Thank you.
Ya, kita sudah masuk di kawasan wisata Gunung Api Purba, Langgeran ini. Tapi kita tidak akan masuk ke kawasan wisata, kita hanya akan lewat saja. Nanti lanjut pulang ke Yogyakarta lewat daerah Sleman. Seperti ini di sekitar Gunung Api Purba itu ya, dan sebelah kanan karena kan terlihatnya disebut Gunung Api Purba. Kita lewat di sampingnya, kalau ini kan kawasan wisatanya, ada embung di atas sana, kita lewat di sampingnya saja. Nah, ini kalau lurus ke Kali Pentung, ke kanan ke Jogja via Prambanan, atau juga bisa ke Klaten, kita lewat di sana. Ya, dusunnya masih asri ya di sini ya. Tapi karena musim pandemi COVID ini ya, wisatawan sekarang yang berkunjung ya, ini sepi. Ini tempat masuknya ke kawasan wisata Gunung Api Purba. Nah, lewat perkampungannya ya, kegiatan-kegiatan biasa ini. Nah, saya akhiri videonya di sini ya. Nanti kita lanjut lewat perbatasan Gunung Kidul Sleman dan juga nanti bisa tembus ke Klaten.